Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Sudah pengerusi yang saya hormati, Sudah pengerusi yang berbahagia Tuan Haji Imran bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Cabang PKR Putatan, Saudara Pengerusi DAP Putatan, Saudara Saleh Yusof yang telah bertemu tetapi pulang sekejap untuk datang lagi, insyaAllah. Seterusnya, Saudara Haji Yunin bin Atin, Ketua Pakatan Perubahan Sabah Bahagian Putatan, yang sama-sama berada dalam majlis ini. Seterusnya, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat yang terdiri daripada PAS, PKR, DAP dan pimpinan daripada PPS yang sama-sama turut hadir pada petang ini. Tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini saya dapat bersama dalam majlis ini, satu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang saya rasa mungkin akan berakhir dalam waktu yang singkat ini. Dan pada malam nanti, insyaAllah, ini satu program sambutan Hari Malaysia yang telah kita rancangkan untuk kita adakan selain daripada Semenanjung Malaysia yang telah pun kita sambut pada 31 hari bulan Ogos. Maka pada 16 September ini, malam nanti jam 12:01, kita rayakan Hari Malaysia bagi negeri Sabah dan besoknya bagi negeri Sarawak. Dan sebab itu malam ini saudara-saudari akan menyaksikan satu kumpulan pemimpin-pemimpin besar daripada Pakatan Rakyat yang akan bersama-sama di negeri Sabah ini secara bersama-sama dalam satu majlis untuk kali pertamanya untuk merayakan Hari Malaysia kita, insyaAllah. Ini malam, hari ini barangkali kita warming up dulu. Petang ini kita warming up dulu sebab matlamat dari perjuangan kita ini satu matlamat yang besar, satu matlamat yang murni, iaitu untuk menegakkan keadilan di seluruh bumi Malaysia ini, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Dan untuk melakukan yang demikian itu, kita memerlukan suatu perpaduan yang utuh di kalangan mereka-mereka yang sama-sama mahu melihat bahawa ketidakadilan, kezaliman, corruption dan macam-macam lagi penyelewengan yang berlaku dalam negara kita ini mesti dihapuskan untuk kita tegakkan keadilan. Dan sebab itu, untuk berbuat demikian, kita perlu berhadapan dengan parti yang memerintah hari ini, iaitu Parti Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib dan seluruh parti-parti yang bergabung dengan BN. Dan pilihan raya yang akan datang ini akan menyaksikan satu pilihan raya yang paling hebat dalam sejarah politik negara kita Malaysia, insyaAllah. Tidak ada pada jangka saya yang lebih hebat daripada yang akan datang ini, sebab yang akan datang ini merupakan pertarungan di antara dua kelompok, dua golongan
iaitu bien dan pakatan rakyat plus, kalau nak disebut plus, insyaAllah. Mungkin sebahagian saudara-saudara tidak dapat menyerapkan betul-betul apa maknanya pakatan rakyat plus ini. Pakatan rakyat memang pada waktu ini terdiri daripada tiga parti, PKR, DAP, PAS. Plus nantinya PPS plus itu. APS plus. Ini dia punya arti daripada plus itu, insyaAllah. Ya. Tetapi untuk itu, dalam pilihan raya, pilihan raya mesti menggunakan simbol parti yang sudah didaftarkan bersama dengan SPR. Pada waktu ini, ini ketibaan saudara Datuk Usyam ke tu? Okey, naik Presiden PAS. Silakan. Ya. Seperti yang saya mengatakan bahawa untuk menjadi calon bertanding dalam pilihan raya, ia mestilah menggunakan simbol yang sudah didaftarkan dengan SPR. Dan simbol yang sudah didaftarkan mestilah yang sifatnya parti politik. Dalam Pakatan Rakyat pada waktu ini, yang sudah didaftarkan sebagai parti politik ialah PKR, DAP dan PAS. Itu kedudukannya. Jadi kalau saya mengatakan tadi PR plus ini, yang plus ini mestilah mengambil salah satu daripada simbol yang sudah pun didaftarkan, insyaAllah. Dan saya rasa tidak menjadi keberatan untuk menggunakan simbol ini, kerana itu suatu yang wajib mesti digunakan. Bangkali Haji Yunin boleh jawab, ya, insyaAllah. Ya, itu. Dan, jadi sebab itulah, saudara-saudari sekalian, ini artinya daripada pilihan raya yang akan datang ini. Pertarungan di antara dua golongan. Dan pertembungan dan pertarungan ini, sebagaimana yang disebut oleh UMNO sendiri, Najib sebagai pemimpin UMNO dan pemimpin-pemimpin BN lain mengatakan, pilihan raya kali ini ialah pilihan raya kalah mati, hidup mati. Pilihan raya yang menentukan survival UMNO. Itu Najib cakap. Bukan saja survival UMNO, survival Barisan Nasional itu sendiri. Kerana UMNO menjadi teras kepada BN. Apabila UMNO tidak boleh survive, yang lain pun tidak boleh survive, insyaAllah. Dan inilah yang sedang mereka berhadapan. Dan dengan sebab itu, mereka sebenarnya tidak mempunyai keyakinan yang cukup untuk mengisytiharkan suatu tarikh yang akan membubarkan parlimen khususnya. Setakat ini belum lagi. Kita sudah menunggu daripada tahun lepas, tahun 2011. Sampai selepas itu dijangka mungkin bulan 3 2012, tak jadi. Mungkin bulan 6 2012, tak jadi juga. Mungkin bulan 9 pun tak jadi. Sebab 9 ni dah berapa hari lagi dah yang akan berlaku. Dan spekulasi yang timbul pada waktu ini ialah kemungkinan bahawa pilihan raya ini akan diadakan pada bulan 11 yang akan datang ini. Salah satu daripada sebab maka dijangka bulan 11 kerana katanya saya tak pasti ini, Najib sebagai Perdana Menteri sangat suka kepada angka 11. Itu dia. Sangat suka kepada angka 11. Jadi bulan 11 ialah 11 lah. Jadi orang kata bila nak bubar dewan? Bila nak hari pilihan raya? Mungkin orang kata 22 hari bulan 11. Sebab 22 ini kalau 2 kali 11, 22. Itu boleh jadi. Tapi apa pun pada waktu ini masih boleh menentu. Masih boleh menentu, belum menentu oleh kerana mereka sendiri tidak yakin bahawa mengisytiharkan bulan 11 ini suatu jaminan bahawa BN UMNO ini akan dapat survive dalam pilihan raya yang akan datang. Belum suatu jaminan kepada mereka. Sebab itu masih menjadi teka-teki. Kepada kami pimpinan Pakatan Rakyat, kita telah menyatakan secara terbuka bahawa kita juga menjangka
berdasarkan daripada desas-desus yang ada ini bahawa pilihan raya mungkin akan diadakan pada bulan 11. Tapi kita menyatakan sebulan 11 ataupun apa waktunya parlimen akan dibubarkan, kita telah bersedia bila-bila masa sahaja untuk diadakan pilihan raya itu, insyaAllah. Sebab kita sudah mengatakan kita bukan membuat persiapan baru, kita sudah membuat persiapan daripada tahun lepas lagi. Kalau tahun lepas ini sudah buat persiapan, nak tangguhkan lagi, tidak ada masalah kepada kita. Tangguh lagi, kita tambah lagi, penambah lagi perbaikan kepada kerja-kerja kita, insyaAllah. Tetapi kita telah memutuskan kalaupun pilihan raya ini diadakan pada bulan 11, maka negeri Selangor tidak akan bersama-sama dengan pilihan raya parlimen di Malaysia kalau ianya bulan 11. Kerana banyak perkara-perkara yang mesti dibereskan, termasuk oleh SPR. Oleh SPR, kerana pengundi-pengundi yang tak dapat diverifikan secara jelas, sebahagian besarnya ratus ribu terdapat di negeri Selangor. Jadi sehingga ini diselesaikan, kita kata kita tak boleh nak mengadakan pilihan raya bersama. Tunggulah sampai kepada satu ketika yang sama-sama tak boleh elak, wajib kena bubar, cukup 5 tahun, itu kita akan berhadapan dengan suasana yang seperti itu. Saudara-saudari sekalian, bila kita menyebut Selangor tak bersama, saya duk ikuti perkembangan hari-hari mengulas tentang Selangor ni tak bersama dengan pilihan raya. Apa implikasinya? Untung ruginya? Yang merupakan penyokong-penyokong UMNO mengatakan ini tidak perhatian dengan rakyat. Karena kalau pilihan raya tak bersama, ini akan merugikan negara. Sebab 2 kali pilihan raya, tambahan belanja akan berlaku. Pilihan raya umum sekali dan pilihan raya Selangor 1 kali lagi bertambah belanja itu. Saya tidak menafikan memang akan bertambah. Tanya SPR berapa bertambah. Kalau satu negeri 50 juta yang akan bertambah kerana berasingan, yang 50 juta dia nampak. Tetapi yang berbilion-bilion ribu juta kerana penyelewengan, kerana rasuah, itu dia tak nampak yang itu. Jadi sebab itu kita kata 50 juta is nothing compared kepada scoping saja dah berapa bilion yang hilang. 450 juta campur lagi yang lain-lain, itu sudah bilion namanya. Jadi sebab itu tidak ada masalah kepada SPR. Secara pengalaman politiknya, saya sudah menyebut baru ini bila ditanyakan, SPR ini sendiri pun macam nak membela BN. Dia kata kita sudah bersedia, kalau buat lain lagi 50 juta kita tambah. Saudara ingat, BN sendiri pernah mengadakan pilihan raya tak bersama antara federal dengan negeri Kelantan satu ketika dulu. Bila dia melihat bahawa tidak bersama ini akan menguntungkan politik, dia tak buat bersama. Negeri Kelantan waktu kita menghadapi krisis tahun 77 dulu, khususnya antara PAS dengan UMNO, berlaku krisis kepada kerajaan Dewan Undangan Negeri Kelantan, Magran, dan akhirnya apabila Magran itu ditarik, maka Negeri Kelantan dibuat pilihan raya pada bulan Mac tahun 78 mendahului pembubaran parlimen. Parlimen hanya berlaku bulan Julai. 4 bulan berbeza. Masa itu tak timbul membazir duit kerana 2 pilihan raya yang berasingan. Sebab itu untuk kepentingan dia. Tapi bila kepentingan dia tak, dia tak dapat kepentingan dalam ini, apabila Selangor berlainan, dia kata ini membazir. Itu cara pemikiran BN, dan SPR semacam menjadi alat kepada BN dalam memberikan suatu hujah bahawa mengadakan pilihan raya yang berlainan ini akan mendatangkan suatu kerugian kepada masyarakat. Sebenarnya ini semata-mata suatu-suatu hujah yang tidak boleh dipegang kerana ia dibuktikan oleh BN, dia sendiri pun tak ikut hujah ini suatu ketika dulu, insyaAllah. Saudara-saudara sekalian, barangkali saya pun tak akan mengambil masa yang panjang, tetapi apa yang penting saya nak sebut, kita kena ingat, untuk mengalahkan Barisan Nasional dengan segala komponennya,
mestilah dihadapkan dengan satu lawan satu. Tak boleh kita bertanding lawan BN, dia satu calon, kita berpecah jadi 3-4. Tak mungkin kita boleh menang kerana pecah undi. Kita mesti bersatu. Jadi sebab itu dalam konteks Sabah ini, semua parti-parti politik yang menentang BN harus bertanding satu lawan satu menentang BN, sementara kita membina perpaduan di kalangan kita, insyaAllah. Ini obatnya, ini caranya untuk kita mengalahkan mereka, insyaAllah. Tapi kalau tak berbuat demikian, maka hasrat kita untuk melahirkan suatu pemerintahan yang adil, yang berdasarkan kepada cita-cita murni yang baik, ini mungkin kita tidak akan sampai. Jadi sebab itu, kepada seluruh rakyat, pilihan raya yang akan datang ini, rakyat hanya mempunyai dua pilihan, tak ada tiga pilihan. Dua pilihan. Dua pilihan yang berhadapan dengan rakyat dalam pilihan raya ke-13 yang akan datang, sama ada ianya diadakan pada bulan 11 ataupun mungkin yang terakhirnya pada bulan April tahun depan, kita hanya ada dua pilihan. Dua pilihan itu ialah, kalau kita nak melihat bahawa kerajaan yang akan naik selepas PRU ini, sebuah kerajaan yang korup, sebuah kerajaan yang tidak ada transparansi, sebuah kerajaan yang tidak ada integriti, sebuah kerajaan yang tidak menghormati demokrasi, maka pilihlah BN. Itu pilihan yang pertama. Kalau saudara menghendaki sebuah pemerintahan yang adil, yang telus, yang mempunyai integriti, yang tidak korup, dengan segala good governance yang akan kita timbulkan, maka pilih Pakatan Rakyat plus, saya tambah dalam konteks Sabah. Ini pilihan yang ada di hadapan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi sebab itu kita rakyat harus dapat membuat keputusan ini secara bijaksana. Kerana ini akan menentukan masa depan kita dalam menerajui negara kita, pemerintahan negara kita, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bertemu pada malam ini dengan suatu sambutan yang bersejarah, paling hebat pernah disaksikan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir.